Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasuli rabbil alamin. Nabiyyina wa habibina wa qudwatina Muhammad ibn Abdullah. Wa ala alihi wa sahbihi. Wa man sar ala nahjihi wahtada bihadihi wastanna bisunnati ila yaumiddin amma ba'du. Muslimin dan muslimat, para jemaah, para pencinta ilmu, alhamdulillah pada hari ini Jumaat 24 Syawal 1445 bersamaan dengan 3 bulan 5 24 kita teruskan pengajian kita dalam kitab Al-Azkarun Nawawiyyah. Kitab Al-Azkarun Nawawi, kita sudah masuk ke bab kitab yang ke-16, Kitabul Asma, kitab tentang nama-nama orang. Kitab tentang nama-nama orang dalam kitab terjemahan bab 18. Kitab terjemahan bab 18 muka surat 514. Ha, tulis-tulis muka surat. Muka surat 514. Kitab yang mengumpulkan tentang perbahasan tentang nama-nama anak. Jadi ini dipanggil tartib mantiqi, susunan yang teratur. Mula-mula kahwin. Sudah kahwin, boleh anak. Sudah boleh anak, nak cari nama. Nak semula hakikah. Ini dia panggil peranan ibu bapa. Apabila dapat anak. Bab yang ke-234. Babu tasmiyatil maulud. Babu tasmiyatil maulud. Bab memberi nama kepada anak. Terjemahan Melayu tulis nombor satu, dia tulis nombor satu, memberi nama anak. Dia tulis bayi, baby. Ya. Kalau setengah Arab dia panggil nunu. Ha, nunu tu baby. Ya. Kalau mendengar Arab cakap nunu, nunu tu makna baby. Ya. Ya. Panggillah apa-apa pun. Asalnya yang penting kita faham. Al-maulud, maulud maknanya anak yang dilahirkan. Ha, bukan maulud hok belagak tu, tak lain. Qala al-Imam an-Nawawi rahimahullahu taala. Imam Nawawi kata apa? As-sunnatu. Ha, tengok. Imam Nawawi kata as-sunnatu, yang sunnahnya, an yusammi al-maulud fil yawm as-sabi'. Ha, tulislah kitab ni. Yang sunnahnya an yusammi al-maulud fil yawm as-sabi'. Disunatkan memberi nama apa ni, baby atau bayi atau anak itu pada hari yang ketujuh. Ha, jangan duduk main tunggu tak tahu bila nak bernama anak. Bila nak bernama anak, jumpa cari. Hari yang ketujuh setelah kelahirannya. Ha, jadi kita ingat dah kan, dalam siri yang lepas, pelajar-pelajar ingat ke tidak? Bila ke hari yang ketujuh? Acik Royak nak dengar. Ha, jadi katakan hari ketujuh tu bila? Ha. Contohnya, anak ni lahir pada hari Jumaat. Anak lahir pada hari Jumaat, jadi hari ketujuh dia tu bila? Ha? Hari Khamis. Mana hari Khamis hari ketujuh? Hari kita kena istiharkan nama, hari kita kena cukur kepala dia, dan hari kita kena sembelih. Sembelih apa? Akikah. Ha, ingatlah. Pandai datang you arah. Oh, isteri awak lahir pada malam Sabtu. Malam Sabtu. Bilakah hari tujuh dia? Enggak. Hari Sabtu juga. Ha, ingat dah. Jadi kalau hari Jumaat, jadi Khamis dah. Tapi oleh kerana dia lahir pada malam Sabtu, jadi hari Jumaat pula.
Jadi dia mula hari Sabtu tu mula satu. Dia tidak kira hari Jumaat. Sebab dia pergi kepada malam Sabtu. Betul balik. Jadi hari Jumaat. Ha, pandai ada pelajar ikut tu. Nah, lepas dia jawab hari Jumaat tadi. Eh? Kita kena ingatlah dia punya susunan tu. Le ni masa ngaji ni ingat. Masa boleh hanu esok takut terlupa. Dia main-main ya kalau kita pergi. Ustaz nak ajak cukur jambu anak. Cukur jambu. Gila kita. Sudah-sudah cukur jambu, keluar ayam. Mana kambing akikah? Tak ada igak. Macam-macam lah arasan. Alasan orang tak sih apa ni ikut sunnah pada hari hari yang ketujuh. Tak ada igak lah. Yang penting karut lah dia punya alasan. Baik, mari kita teruskan pengajian. Disunatkan memberi nama bayi pada hari ketujuh setelah kelahirannya. Jadi kita ingatlah lahir hari Jumaat, mari hari ketujuh dia hari Khamis. Kalau lahir malam Sabtu, maka dia panggil hari hari ketujuh dia hari Jumaat jugalah. Baik, hadis. Hadis 789. Fa amma istihbabuhu yaum as-sabi'. Boleh. Dalil disunatkan menamakan bayi pada hari yang ketujuh. Mana dalil dia? Dalil dianya berdasarkan hadis. Kami riwayatkan dalam kitab Sunan At-Tirmizi daripada Amr bin Syu'aib an abihi an jaddihi radhiyallahu anhu anna an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam amara bi tasmiyatil maulud yawma sabi'ihi wa wad'il adha anhu wal 'aq. Maksud dianya Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan untuk memberi nama pada hari ketujuh. Mana hari ketujuh tu kita istihar nama. Itu dia panggil maksima dah tu, lewat dah tu. Lepas ni kita akan jumpa hadis ataupun hadis yang dalam siri yang lepas. Tengok hadis nombor nombor 788. Hari pertama Nabi suruh namakan dia Ibrahim. Maknanya kita kata nama baby ni kita boleh namakan dia pada hari pertama selewatnya hari ketujuh. Tulis itu. Boleh dinamakan pada hari yang pertama dan selewatnya pada hari ke ketujuh. Lepas pada tu orang panggil cuai lah mak ayah dia tu. Luak gapo cari nama tak jumpa. Nak jumpa macam mana nama pelik-pelik. Punya cari nama tak tahu gapo. Ayah panjang pula tu. Nah, panjang nama akhir kali dia panggil ujung sekali tu nama. Apa? Siapa dia nama panjang sini? Nama apa? Muhammad Dennis Daniel Haikal. Akhir kali K. Nah, K. K. Nah. Ada lagi panjang doh mak dia tak nak panggil juga. Allahu akbar. Eh, jangan dua nyanyi kanuk lah nak nulis borai payuh. Buat nama pendek-pendek eh susah. Nenek dia juga belit lidah-lidah nak panggil nama berapa lah cucu aku ni. Baik. Jadi dalil kita boleh namakan bayi pada hari yang ketujuh, hadis Amr bin Syu'aib tadi, baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan untuk memberi nama pada hari ketujuh kelahirannya. Dan satu, tulis. Nombor dua, mencukur rambutnya. Bukan cukur jambu. Cukur rambut. Cukur kepala semua sekali. Main jambu-jambu apa ni. Alah. Yang ketiga, dan akikah. Akikah maknanya, kita kena sembelih lah. Seekor kambing ataupun 1/7 dari apa? Dari lembu. Jadi tiga perkara ni tanggungjawab ibu bapa kepada seorang bayi yang baru dilahirkan. Hari tujuh, istihar nama, cukur kepala dia semua sekali, kemudian akikahkan dia.
Maka di sini kita faham akikah sunatnya pada hari tujuh, bukan hari raya Cina, bukan hari raya India, bukan hari raya apa dia Kristian, lah hari tujuh. Jadi kalau kebetulan hari tujuh tu hari raya Cina, tak ada masalah. Kita bukan kerana Cina, kita kerana anak kita lahir hari tujuh. Tulis hadis ini, Imam Tirmizi mengatakan hadis ini hasan. Para muhakkik bersetuju mengatakan hadis hasanun bisyawahidihi, dengan hasan, dengan jalur-jalur yang lain boleh naik darjah hasan. Baiklah. Jadi tengok dalam hadis ni, Nabi kata mencukur rambut dia, wa wad'il azza anhu, azza tu maknanya elok kita kena buat rambut hak duduk mari dalam perut mak lagi tu. Hilangkan dulu. Kita kira rambut hak tumbuh hak baru ni, hak tu akan kekal insya-Allah. Kalau dia wanita agak daklah. Sekali tu ya, seumur hidup dia cukur kepala, kemudian tak cukur lagi sampai dia mati. Kecuali ada zaman kita ini wanita cukur kepala ada. Tu dia panggil geng hak tak puk, dia panggil lagi. Kena tak puk. Ataupun afanallahu iyyakum, orang sakit. Orang sakit kalau muslimat kita ni wanita hak kena kanser ke apa, memang tak cukup kepala pun lurus rambut dia. Allah Ta'ala lah bantu muslimat kita yang sakit, sebagai Allah Ta'ala sembuhkan penyakit mereka. Nah, ada. Jadi hak ni tak apalah, darurat. Dia bukan pilihan dia. Hak kita kata hak tak puk tadi, wanita hak cukup kepala sendiri, tak boleh. Nah, tapi bagi kita orang laki-laki, sunat cukup kepala, boleh pahala bila? Bila kita laku haji, dia panggil tahallul ataupun umrah. Orang lain-lain, no. Kalau benar pasukkan bola, aku cukup kepala. Lak, tak payah cukup. Karut belakang tu. Hai, main bola pun nak cukup kepala juga. Baiklah. Hadis yang kedua, tulis hadis yang kedua, 790. Waruwina fi sunani Abi Dawud wa Tirmizi wa Nasai wa Ibn Majah, dan lain-lain lagi sunan. Imam Nawawi kata dengan sanad yang baik, bi isnadin sahihah, mana sanad dia sahih alhamdulillah. An Samurah bin Jundub, dari Samurah bin Jundub radhiyallahu anhu, bahawa Nabi SAW bersabda, kullu ghulamin rahinun bi'aqiqatihi, kullu ghulamin rahinun bi'aqiqatihi, tuzbahu anhu yawma sabi'hi wa yuhlak wa yusamma. Setiap bayi tergadai dengan akikahnya. Maka selagi tak akikah, selagi itulah dia tergantung. Kata di para ulama hadis, murtahanun anis syafa'ati liwalidihi. Maknanya budak ni tak akan beri pertolongan syafa'at kepada ayah dia kalau ayah dia tak akikahkan dia. Satu huraian. Itu maksud dia tergadai dengan akikahnya. Tulis pelajar. Apa makna tergadai dengan akikah? Bila benda-benda macam ni kita tafsir dianya, kita pergi kepada kepada huraian para ulama. Di antaranya Ibnu Qayyim rahimahullah taala, Ibnu Qayyim dia ada sebuah kitab namanya Tuhfatul Maulud fi Ahkamil Maulud, hadiah kasih sayang berkenaan dengan hukum anak-anak yang dilahirkan. Menarik buku ni. Kalau ada buku ni kena beli, kena baca. Dia kata kenapa Nabi SAW sebut dalam hadis kullu ghulam murtahanun bi aqiqatihi, setiap anak itu tergadai dengan akikah. Maksudnya annal aqiqata sababun li fakki rihani minas syaitan. Bila kita sudah bayar akikah, maknanya anak ni sudah bebas daripada gangguan syaitan. Syaitan tu dia mari awal lagi, dia tunggu. Keluar aja baby, dia cocok perut. Wata'nu fi hasarin. Dia cocok perut, lepas tu lah bunyi kuah. Kita kena cocok ke syaitan. Jadi kita cepat-cepat ambil azan dia supaya masuk dalam telinga anak kita ni bukan godaan syaitan, tapi dia masuk apa ni, sautul haq, sautul tauhid masuk dalam telinga anak-anak. Maka akikah itu seolah-olah satu tebusan
nak membebaskan anak itu daripada sebarang gangguan syaitan, kita takarub ila Allah Ta'ala dengan sembelih seekor kambing semata-mata kerana Allah, jangan ingat kerana syaitan. La, aku sembelih ni kerana sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam mendekatkan diri kepada Allah Ta'ala dengan sembelihan ini supaya Allah Ta'ala lepaskan anak kita ni daripada gangguan syaitan di dunia ini sampailah ke akhirat. Jadi alhamdulillah, itu dia panggil murtahanun bi'aqiqatihi, anak itu tergadai dengan apa? Dengan akikah. Boleh faham ke? Baru kita jelas. Baik. Dua, dicukur rambutnya, tuzbahu anhu yawma sabi'ihi, disembelih dan dicukur rambutnya pada hari yang ketujuh, wa yuhlaq wa yusamma. Jadi kita kena sembelih akikah pada hari tujuh, kita cukur kepala dia sampai licin dan kita beri nama kepada anak. Alhamdulillah, hadis ini At-Tirmizi mengatakan hadisun hasanun sahih, tulis pelajar, wahuwa hadisun sahih, hadis ini sahih, bahawa seorang anak itu tergadai tergantung dengan akikah dia. Nah, kerana itulah anak selalu beri motivasi, tulis ni, motivasi Abu Anas kepada bakal-bakal ibu dan bapa. Kita semua ni bakal ibu lah kau ni. Cuma awal-awal ni sabar dia lambat sikit. Nah, duk beringuh lagi ni cara bakal ibu eh. Kita ambil hak tua-tua, hak baru menikah kau. Nah, kalau ada ustaz kita menikah, kena pakai doa lah dia. Doa dah. Nah, doa kan. Jadi ada perkahwin ni kita doa. Belajar kan doa dulu. Barakallahu laka, kata, wa baraka alaika wa jama'a bainakuma fi khair. Jumpa dengan pengantin baru, salam, ucap tahniah. Boleh. Kemudian nasihat Abu Anas kepada bakal-bakal ibu ni. Bila bermula? Apabila sudah disahkan positif. Dia ada tanda dia. Dia pergi test dia, ada alat dia tu. Macam alat test COVID. Kita test COVID ludah kan? Sudah ludah keluar dua lain. Ha. Orang mengandung pun lagi juga pengetah dia. Dia keluar dua lain, kita kata alhamdulillah nak boleh anak dah tu. Ha. Bermula saat itu ayah dia kena buka tabung. Tabung apa? Tabung akikah. Dia kena cari duit biar boleh dua ekor kambing. Cari duit untuk apa ekor? Dua ekor. Kenapa dua ekor? Ha, sebab kemungkinan anak laki-laki. Kalau laki-laki sunat dia berapa ekor? Dua. Anak perempuan seekor. Oi, aku saya dan dua. Boleh anak perempuan. Ah, tak apa, so lagi tu jangan ambil duit tu. Simpan. Untuk mengandung mari pula. Sekejap yang kau ni. Lepas 40 nak becak nak mengandung pula lah orang perempuan ni. Nah, oh, ni ada budak-budak perempuan ni. Anak dia kecil lagi, duk bingung sosok-sosok lagi. Hei, mak mabuk pula. Oh, aku tak bersedia. Tak bersedia, jangan buat. Masalahnya dia duduk kerja buat. Lepas tu, tak si anak. Ini masalah kita lah ni. Jadi, kena bersedia. Kena bersedia. Mana? Dia kena buka tabung untuk dua ekor kambing. Bila ni kambing, berapa ekor? Berapa ratus kambing saya kau? Dalam 400. Oh, kalau kambing yang besar, 600, 700. Tak apalah, kita ambil hak minima ya harga. Yang penting cukup seekor kambing yang sah untuk diakikah kan? Boleh tu. Kalau ada duit, ambil yang afdal lah. Kambing hak bertanduk, oh, gemuk kedai boh kata orang. Nah, nah, baru sedap makan. Biar puas hati. Dalam masa 9 bulan, dua ekor kambing 900, 100 bulan. Mampu tak mampu? Kena mampu lah. Ni dok lepas beranak baru dok mikir garu kepala perih-perih, alah tak cukup duit, tak cukup duit. Dia sipai dok macam nak mau cukup. Ha, ni kena awal-awal lagi. Pasal itulah salah satu daripada tulis, salah satu daripada hak ibu bapa istibsyar bi qudumil walad. Dia kena happy. Kena gembira dengan kedatangan anak dia. Ha, bila dia sah positif dia mengandung, mak tu kena happy. Alhamdulillah. Allah Ta'ala bagi rezeki pula. Ni setengah ibu muda ni, oh, duk tulis Facebook, aku tak bersedia, aku tak bersedia. Hai, kata budak ni, tak bersedia, tak bersedia. Main-main dah.
Tak ada main gitu lah, kena apa ni, kena buat molek. Nah, baik. Ni dalam kitab kita ni, kitab keindahan Islam ni, ada cantik perbahasan tentang akikah, tentang hak anak bila dilahirkan. Ni kita kena belajar semua. Di antara hak dia nya istibshar bi qudumihi, ibu bapa kena bergembira untuk menyambut kelahiran anak. Ha, jangan main tak bersedia. Serabut main tak bersedia ni. Tak bersedia tapi duduk cerita, duduk buat ke dia. Baiklah. Ngepek kau orang marah demo kita weh. Tulis tepi kitab, dalil menamakan anak pada hari pertama. Dalil tadi kita, dalil kita tadi semua menyebut hadis tentang menamakan anak pada hari tujuh, kan? Tapi akikah na'am hari tujuh. Hak ni masalah nama saja, mengisytiharkan nama. Akikah nama. Adapun tulis tepi kitab tu, dalil mengisytiharkan nama, memberi nama pada hari pertama. Adapun diberi nama hari kelahirannya, hari mula-mula lahir lagi, maka itu berdasarkan hadis Abu Musa al-Ash'ari radhiyallahu anhu yang sebelum ini. Tengok nombor hadis 788. Sebelah dia ya. Kami riwayatkan dalam Sahih Bukhari dan Muslim daripada Abu Musa al-Ash'ari radhiyallahu anhu, dia berkata, telah dirahirkan untukku seorang bayi. Aku membawanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, baginda menamakan bayiku Ibrahim. Kemudian Nabi sallallahu menyuapkannya dengan kurma, dia panggil tahnik, dan mendoakan keberkatan untuknya. Ha, maknanya dalam hadis ni, hadis Abu Musa ni, Nabi isytihar nama budak ni hari pertama. Jadi boleh. Dan dalam siri yang lepas, anda dah huraikan kepada para jemaah, iaitulah masalah tahnik. Tahnik ni bukan tunggu anak besar, anak bini dah baru tahnik. Lah, kita tahnik hari pertama lagi. Ni hari pertama baru tahnik. Bukan hari tujuh. Ni buat mari anak. Ni hari tujuh tu tak tahnik. Hari ni hari cukur kepala. Hari sembelih kambing. Hari apa ni, isytihar nama. Tahnik min awwali yaum, daripada hari pertama wiladah. Baru betul. Tak boleh hari tujuh. Boleh, tapi hak, maknanya yang betul-betul dia punya kedudukannya pada hari pertama. Baiklah. Hadis 781 ini dalil yang kedua. Dalil yang kedua menamakan anak pada hari yang pertama. Kami riwayatkan dalam Sahih Muslim dan selainnya, mana hadis sahih dalam Muslim, daripada Anas radhiyallahu anhu, sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, wulida abni, dia berkata, Rasulullah bersabda, wulidali al-lailah ghulamun fasammaituhu bismi abi Ibrahim sallallahu alaihi wasallam. Inilah. Maksudnya Nabi kata, semalam, malam tadi, seorang putera, bayi, anak laki-laki dilahirkan untukku. Maryah Tibetiyah melahirkan seorang kanak-kanak, maka aku namakan anak aku itu seperti tu aku. Siapa dia? Ibrahim AS. Jadi kita hadis ini sahih. Hadis ini dalil bahawa kita boleh namakan anak pada hari yang pertama. Hari yang apa? Yang pertama. Satu. Yang kedua, tulis nama. Faedah yang kedua daripada hadis ini, elok juga kita namakan anak kita dengan nama tok. Nama tok dia. Datuk awak nama apa? Hasan. Esok buah nama. Salah seorang daripada nama awak Hasan. Hasan bin. Bin apa? Ini bin kan kamu. Nama dia mua. Iman. Hasan bin Iman bin Hasan. Macam mana kata? Ambil nama tu. Kena nak, mungkin nak kena nama tu. Tu awak nama apa?
Ismail. Ismail bin Adam bin Ismail. Jadi comel. Nah. Jare orang nak ambil nama tu. Nabi kata sama itu bismi abi. Aku namakan anak aku dengan nama tu dia. Siapa dia? Nabi Ibrahim tu. Tu pun jauh tu, bukan dekat. Tapi bolehlah kita ambil. Baiklah. Dalil yang ketiga, hadis 792. Dalil yang ketiga, hadis 792. Kami riwayatkan dalam Sahih Bukhari dan Muslim daripada Anas, dia berkata. Dia Anas kata apa? Wulida li Abi Talhah ghulamun. Telah dilahirkan seorang kanak-kanak laki-laki kepada Abu Talhah. Nah, jadi Abu Talhah ni lahir anak laki-laki, Ummu Sulaim, mak Anas lah. Jadi bila sudah lahir, mak dia kata Anas, ambil adikmu ni, pergi ke Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bawa ke Nabi. Fa ataitu bihin nabiyya sallallahu alaihi wasallam fa hannakahu. Nabi tengok, baby. Nabi terus ambil kurma tadi. Kemudian dia ambil dengan air liur dia yang mulia, masukkan dalam mulut kanak-kanak itu. Wasammahu Abdullah. Nabi beri nama Abdullah. Nama dia Abdullah bin Abi Talhah. Bahagia budak ni. Sebab siapa yang beri nama dia? Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maknanya hadis ini menunjukkan apa? Dua perkara. Yang pertama tahnik hari pertama, yang kedua memberi nama pada hari pertama. Nah, jangan tunjuk. Ini ada setengah orang ni tak mau cerita. Anak jumpa dah. Nama apa anak? Nantilah. Adalah. Rupanya dia takut nak cerita hari pertama. Takut langgar SOP. Dia kata orang nama ni kena istihar hari tujuh. Kita kata no. Tengok, dua tiga hadis ni dalil hari pertama boleh bagi tahu dah. Hari kedua boleh juga. Hari yang ketiga pun. Hari tujuh dia punya maksimanya sampai hari tujuh. Nah, lepas tu delay dah lah tu. Nak pergi daftar nama. Lepas tu dia pun cari anak lagi. Engkau pergi je kan, mak ayah dia tu. Baik. Hadis seterusnya, ada lagi hadis. Hadis yang ke-793, kami riwayatkan dalam Sahih Al-Bukhari dan Muslim daripada Sahal bin Sa'ad As-Sa'idiyyu radhiyallahu anhu, dia berkata. Qala ata bil Munzir ibni Abi Usaid ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam hina wulida. Ketika dilahirkan seorang kanak-kanak. Kanak-kanak ni akhirnya nama Al-Munzir. Masa tu tak ada nama lagi lah. Nama tak, Nabi tak confirm lagi nama. Al-Munzir bin Usaid dibawa kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian mereka letakkan Al-Munzir atas paha Nabi. Jadi orang mari letak atas riba Nabi. Nabi duduk cokoh itu, letak baby dia atas riba. Sementara bapaknya Usaid tadi duduk jauh daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sejenak Nabi terlupa pada ada yang dihadapi. Nabi tak ingat baby di atas riba dia tu. Boleh jadi mari wahyu ke yang menyebabkan Nabi tak peduli dengan budak tu. Biasanya kalau Nabi tak cakap dengan orang ni, ada wahyu turun. Bila wahyu turun dia bercakap dengan Jibril, dia tak ingat ke baby atas riba. Berlaku sedemikian. Jadi bapa Usaid pun meminta puteranya untuk diambil dari paha Nabi sallallahu alaihi wasallam dan dibawa balik. Dia takut mengganggu Nabi, dia kata angkat budak ni, ambil budak ni, bawa balik. Bawa balik dah pula dah. Kemudian tak lama lepas pada itu, tengok ni. Sejenak Nabi salah tersedar dan bertanya. Biasanya bila habis wahyu baru dia cakap dengan orang. Nabi tengok atas riba dia tak ada dah. Budak-budak tadi sudah tidak ada. Nabi pun tanya. Nabi kata, "Aina sabi?" Mana baby tadi? Mana budak tadi? Pakala Abu Usaid aqbalnahu ya Rasulullah. Bapa Usaid kata kami telah kembalikan dia. Atas balik Rasulullah takut ganggu Nabi.
Nabi bertanya, "Masmuhu?" Nama apa budak itu? Anak awak tadi nama apa? Qala fulan. Dia sebutlah namanya. Baginda Nabi SAW bersabda, "La, nama itu tak elok, walakin ismuhu Al-Munzir." Nah, Nabi kita namakan budak tadi Al-Munzir sebab hak nama ayah dewi itu tidak elok. Nah, jadi di sini para pelajar, sejak saat itu nama bayi tersebut adalah Al-Munzir. Jadi dalam hadis ni yang kita nak belajarnya, awal lagi Nabi salah namakan budak itu nama Al-Munzir. Dan yang kedua, Nabi tak suka nama yang pelik-pelik, tak mau dia. Orang lain ni suka nama pelik. No. Alah, macam-macam lah kita nak sebut pun. Peliklah. Gapo dia lah, gapo. Awek, siapa dia nama pelik sini cakap ayat ni? Gapo? Dia kadang-kadang dia tidak pelik mana, dia panggil nama gabungan. Tahu nama gabungan? Dia ambil nama ayah dia nama Yahya, mak dia nama Maryam contohnya. Jadi dia pecapu, jadi Yamaha. jadi dia capu. Ya. Kalau nak capu nama ayah, jadi Yamaha lah, gapo dia. Gapo lagi nama pelik-pelik ni. Awak nama pelik ngaku kan nak dengar? Ni. Gapo nama? Wayak molek. Ismanto. Ismanto macam tomato nama. Macam-macam dak. Nama Yamaha pun ada, apa lagi nama pelik-pelik. Hey. Baiklah, cakap nama karut orang tu. Yang pentingnya mak kita baca hadis kita ni. Jadi Nabi tak suka nama pelik-pelik. Baik, kita pindah kepada tajuk baru. Tajuk 235, babu tasmiyati saq. Tengok nombor 2, memberi nama anak, memberi nama kepada anak yang gugur dalam kandungan. Contohnya orang ni mengandung, kemudian anak dia gugur. Nampaklah rupa orang tu. Maka sunat kita beri nama juga. Kita namakan dia anak aku gugur tadi. Ini penting ni. Tanda pelajar. Yustahabu tasmiyatuhu. Disunatkan untuk memberi nama janin yang gugur dalam kandungan jika tidak diketahui jenis kelaminnya. Tak tahu laki-laki perempuan. Budak ni gugur, maka dinamakan dengan nama yang sesuai untuk laki-laki dan perempuan. Jadi ada nama-nama boleh pakai dua-dua. Seperti nama Hind. Hindun. Hind dia panggil Hind. Kalau kata Hindun gitu biasa jadi orang perempuan, Arab dia panggil Hind. Hind. Numati Hind. Ataupun nama Kharijah. Tulis ku Arab. Kha alif ra jin ta. Kharijah. Ini boleh pakai dua-dua. Jah pun boleh. Muhammad Kharijah boleh, Siti Kharijah boleh. Orang panggil Jah belaka. Apa lagi nama? Hunaidah. Hunaidah. Dengan ha, ha pula bukan ha. Ha nun ya data Hunaidah. Tulis nama ni. Kalau ada orang gugur anak, buh nama ni. Buh nama ni. Hunaidah. Talha. Talha boleh juga. Sebab dia ada to belakang ke to, to bulat tu. Umairah. Umairah boleh juga. Zur'ah. Zur'ah. Jangan buh nama Zarafah. Zarafah boleh juga. Dia ada pah belakang tu tak? Pah juga. Zarafah. Jangan buh Zarafah apa. Ni buat gambar kuda belat. Apa ni, tekok tinggi dia pun tih anak munut jawab. Dan lain. Dan seumpamanya lah. Kita kata buh nama Talha. Jadi nama-nama yang boleh dipakai dua-dua, laki-laki perempuan. Mana di akhirat esok, bila dia bangun esok, kita panggil nama tu. Jadi kalau dia wanita, dia perempuan, perempuan lah. Kalau dia laki-laki pun tak pelik.
Tapi kalau kita bernama Muhammad, kalau dia perempuan, ai pelik malaikat kata Muhammad kau nak pula pakai telekung ni. Imam Al-Baghawi rahimahullahu taala, seorang ulama Syafi'i, ulama hadis dan ulama fiqh, dia kata apa? Yustahabbu, disunatkan untuk menamakan janin yang gugur berdasarkan hadis yang menjelaskan tentang perkara tersebut. Jadi ada hadis. Tapi tulis itu, muhakkik kata hadis itu dhaif, hadis itu dhaif. Kama sayati fi babi kunyah, akan datang dalam bab gelaran, nama gelaran, insyaAllah kita akan sebut hadis tersebut. Tunggulah nanti. Ana pun terlupa cek hadis nombor berapa tadi. Baik. Demikian juga pendapat ulama lain, ulama mazhab Syafi'i, dari kalangan ulama, dari kalangan ulama mazhab Syafi'i, para sahabat, para ulama Syafi'i mengatakan apabila bayi meninggal dunia sebelum diberi nama, maka disunatkan untuk diberi nama. Ha, beri nama. Contohnya, seorang ayah ni dia ada anak 6 orang. Nama yang pertama Muhammad, yang kedua Isa, yang ketiga Amrullah, yang keempat gugur, abuh nama Talhah contohnya. Kalau tak tahulah, tapi kalau gugur dah ada tanda-tanda dah. Tanda-tanda janin itu perempuan ke laki-laki, tak apalah kita buh nama betul lah. Tapi kalau gugur tak dikenali dia punya jantina, kita letak nama yang boleh pakai dua. Nah, jadi elok. Pasal tu anak setengah orang ni, kalau kita tanya berapa orang anak? 8. Lepas tu dia sebut, seorang simpan. Simpan mana? Simpan dalam kubur sebab sudah mati. Gugur. Dia kena ada. Mana kita boleh sebut juga anak yang gugur tadi. Adapun cara pengurusan jenazah itu kita bicara dalam bab fiqh. Ini kita nak bincang bab nama je. Kita bincang di sini nama. Baiklah. Maka disunatkan diberi nama. Wallahu alam. Sekarang kita pindah kepada bab istihbabi tahsinil isim. Bab disunatkan memberi nama yang baik kepada anak. Jangan duk nama kau si. Gapo lagi tadi? Allahu akbar. Lama dah tak sebut nama gabungnya ni. Ingat ke yang maha esa ya? Gapo lagi nama? Ada lagi hok gabung-gabung ni. Daud. Daud dengan Mazda. Jadi Mazda. Jadi Mazda pula dah. Allah. Mazda. Mak dia nama Mazda. Ayuh nama Daud. Terengkah dia Mazda. Oh, kelah. Mana anak nama Mazda kereta? Gabungnya suami isteri. Oh, pada. Jadi kita main buat cara karut lah kata main sini. Disunatkan memberi nama yang baik. Istihbabu tahsinil isim. Kita beri nama yang elok kepada anak-anak kita. Jangan ada beri kau sih. Hadis 794 kami riwayatkan dalam Sunan Abi Daud. Imam Nawawi kata dengan sanad yang baik daripada Abi Darda, diriwayatkan Nabi kita bersabda, innakum tud'auna yaumal qiyamati bi asma'ikum wa asma'i abaikum fa ahsinu asma'akum. Sesungguhnya kamu akan dipanggil pada hari kiamat kelak dengan nama-nama kamu dan nama bapa kamu, maka gunakanlah nama yang baik. Ingat molek ni. Maknanya kita kena pilih apa? Pilih nama yang baik. Sebab apa? Di akhirat esok orang akan panggil Muhammad bin Abdullah. Ya, saya. Mazda bin Toyota. Terkejut. Wah, malaikat pun kata pelik nama dia ni. Jadi kita nanya ke anak. Hak paling nanyanya, hak paling nanya, nama yang ada makna buruk dengan bahasa Arab. Itu berat. Jangan buh nama. Nah. Jangan buh nama yang dalam bahasa Arab mengandungi makna yang berat. Sebab nanti di akhirat bila malaikat panggil nama, semua orang terkejut. Buruk nama dia ni. Nah, berhatilah. Jangan duk nak cari nama pelik-pelik lah kanak susah. Nah.
Baiklah. Jadi kita diarahkan oleh dalam hadis ini, Nabi kita suruh cari nama yang baik, sebab di akhirat esok kita akan dipanggil dengan nama yang baik. Nah, cuma Imam Nawawi kata sanad dia baik, tapi muhakkik dia mengatakan ada illah di sini. Nah, dia kata baiklah, kita pergi kepada tajuk lain. Babu bayani ahabbil asma'i ilallahi azza wa jalla. Ha, tengok nombor 4. Nama yang paling disintai oleh Allah. Kita mencari nama yang disukai oleh Allah azza wa jalla. Nama apa? Tengok hadis 795. Kami riwayatkan dalam Sahih Muslim daripada Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, dia berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, inna ahabba asma'ikum ila Allah azza wa jalla Abdullah wa Abdul Rahman. Abdullah wa Abdul Rahman. Sesungguhnya nama-nama kamu yang paling dicintai oleh Allah adalah Abdullah dan juga nama Abdul Rahman. Jadi hak ni nama hak Tuhan sayang, Tuhan suka. Jadi nala anak-anak kita ni kena ada nama ni. Abdullah ada, Abdul Rahman ada. Ada. Kena letak nama anaknya, ada guna, tak ada anak lagi. Sobahlah dulu taruh nama, simpan nama. Kalau contohlah sehari dua ni mak nak lahirkan anak, ada. Ada tak? Ramai-ramai ni ibu dia nak salin, ada. Cakwi cadanglah. Buah nama Abdul Rahman. Alhamdulillah. Tak apa nama lain, tapi dia comel lah. Tapi setengah orang ni dia gabung Muhammad, bukan sekali-sekali Abdullah belakang. Panjang pula. Kita tak tahu panjang-panjang tak mau. Baik. Hadis 796. Kami riwayatkan dalam Sahih Bukhari dan Muslim daripada Jabir, dia berkata, ada seorang yang baru mempunyai bayi dan dia namakan Al-Qasim. Dia nama anak dia tu Al-Qasim. Kami katakan kepadanya, kami tidak akan menggelarmu Abul Qasim. Tidak ada kemuliaan apapun. Sebab apa? Sebab Al-Qasim itu nama anak Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi Nabi ni orang panggil dia Abul Qasim. Jadi kalau ada orang lain letak nama anak dia Al-Qasim juga, orang panggil Abul Qasim, nanti bertukar. Ya Abul Qasim, Nabi jawab. Tak baik. Jadi kita jangan duk panggil Nabi tak tukalu. Jadi eloknya siapa dia ada nama dia, anak dia nama Qasim, jangan panggil dia tu Abul Qasim. Cari nama bin, cari kunyah dia kepada anak hal lain, supaya takut bertukar dengan Nabi. Zaman tu lah ni Nabi wafat dia, tak ada masalah lah, tak bertukar dah. Tukar apa dengan kita hak hidup hujung tahun ni, hujung dunia ni. Jadi Nabi SAW diberitahu akan hal itu, orang pun cakap, ya Rasulullah, sahabat ni letak nama anak dia Al-Qasim. Maka Nabi SAW kata, Nabi kata apa? Sammi ibnaka Abdurrahman. Tukar nama anakmu tu Al-Qasim tadi kepada Abdurrahman. Nah, Nabi suruh panggil Abdurrahman. Nah, menarik ke tu? Comel tak comel nama anak? Kena comel lah. Baik. Hadis 797. Kami riwayatkan dalam Sunan Abi Daud, An-Nasa'i dan selainnya daripada Abu Wuhaib Al-Jushami. Payah nama dia. Al-Jushami as-sahabi, seorang sahabat Nabi radhiyallahu anhu, qala, dia kata sebenarnya Nabi sallallahu alaihi wasallam tasammau bi asmail anbiya. Jadi hendaklah kamu gunakan nama-nama Nabi. Elok kita ambil nama anak kita nama Nabi. Kita buat nama Adam. Nama Adam. Adam ke Adam? Eja mana? Eja nama mana? ADAM. Setengah orang tu bergagah
Nama Adam tapi Adam. Oh, pandai. Apa lagi nama? Ibrahim jadi Abraham. Tak usah ngaruklah. Buh nama betul-betul. Nak buh nama Nabi, tak nama Nabi. Hud. Nama yang paling senang atas dunia ni, yang pendek. Hud. Nuh. Apa lagi? Musa. Musa panjang dah. Isa. I-S-A. Isa. Ha. Tapi yang dua ni pendek lagi. Hud. Nuh. Ha, oh, kalau mak ni kata nak nama anak pendek. Nah. Hud lah. Hud. Habis lah kita. Nak pendek ke mana Hud? Hud. Ha, pendek dah. Tak bunyi nama lah pula. Nah. Ha, jadi alhamdulillah. Jadi kita tasamau bi asma'il anbiya. Letaklah nama-nama, kalau boleh nama anak kita tu dengan nama-nama anak, nama Nabi Ibrahim, Musa, Isa, apa nama. Tapi hok nama Nabi hok jarang orang guna. Nama Nabi apa? Hoi, Sulaiman ramah sekali. Hok jarang orang guna nama apa? Nuh. Nuh ama. Lut. Tak ada orang nama Lut. Ada? Nama Nabi, tapi sebab dia ada kaitan dengan kumpulan-kumpulan yang jahat tu. Nah. Baiklah. Mari kita cari kau, anak kita cari kau lain. Wa ahabbul asma'il Allah Abdullah wa Abdul Rahman. Abdullah, Abdul Rahman. Wa asdaquha, asdaquha, nama yang paling baik, jujur, nama dia Haris. Haris makna pekerja, penjaga, wa hammam, dan orang yang memiliki cita-cita dalam hidup. Eh, pelajar. Hammam dengan ha. Ingat molek. Kalau mutukak ha dengan ha, ha, ha pedah. Ha. Hammam jadi apa? Ha. Oh, lari jauh jarak tu. Kalau kata hammam, jadi tandas. Bilik mandi. Mandi sona tu. Panggil hammam. Tapi kalau dengan ha, hammam, mana orang yang punya cita-cita besar. Oh, iyalah. Eh, main bahasa Arab ni, satu huruf tukar, lari jauh tu jarak. Dengan ha, jadi apa? Cita-cita besar. Dengan ha, menjadi toilet. Bilik mandi. Nah, jangan tukar. Buh nama molek anak. Wa akbahuha. Eh, tengok ni. Akbahuha, nama yang buruk, yang tak molek, nama dia harbun, perang. Ah, pasal ini kaki perai dia ni, suka lawai orang. Wa murrah, pahit. Jadi kita kena ambil di sini, kita ada empat kategori. Cuma hadis tentang nama ni ada sedikitlah perbincangan ulama hadis. Dari sudut sanad dia. Dia kata di sini ada empat kategori nama. Yang pertama, kita ambil nama-nama Nabi. Yang kedua, ma'ubid. Nama-nama Allah Azza wa Jalla yang wajib kita kena letak abdun depan. Abdullah, Abdul Rahman, Abdul Basit, Abdul Rauf, Abdul Ghaffar, mesti ada abdun. Nah. Ha. Yang kemudian, nama elok juga, nama-nama yang menunjukkan semangat. Semangat, Haris, Hammam. Jadi nama hok kuat-kuat. Nama yang tak baik, nama jenis perang-perang ni tak boleh. Harbun, murrah. Nah, jadi kita tengoklah ada senarai-senarai nama yang elok, yang tak elok. Baiklah, tamatlah kita memilih nama. InsyaAllah, kita akan sambung dalam sidang yang akan datang. Ucapan selamat kelahiran, bila orang boleh anak, apa yang kita nak ucap? Orang boleh baby, kita nak ucap apa? Dan juga larangan nama yang buruk. InsyaAllah kita akan sambung dalam siri yang akan datang. Subhanakallahumma wa bihamdika. Ashadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.